Saya untuk segera mencabut surat keputusan Menteri SDM nomor 4824 K garing 30 garing Mei garing 2012 tentang penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara untuk melakukan kegiatan usaha panas bumi di daerah Metropo Kabupaten Garut Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ketiga, menolak adanya rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik Metropo kekuatan 20 MW di Desa Ulu Belu, Kelurahan Ulu Belu, Desa Tibotora, Kecamatan Golewa, dan Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Garut Provinsi Nusa Tenggara Timur. Intinya bahwa pengeboran yang dilakukan sejak tahun 1998, pengeboran percobaan dan pengeboran pertama, dan kemudian pengeboran kedua pada tahun 2000 itu, hingga hari ini belum termanfaatkan. Lalu kemudian malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat NTT, khususnya masyarakat Metropo Dapi. Dan kemudian bukannya untuk melakukan reklamasi terhadap dampak itu, karena begitu besar lubang radius 5 meter radius, bukan untuk melakukan reklamasi.